Kamu nggak sekolah hari ini? Mana seragam kamu? Apanya yang lupa? Anissa, seragam kamu mana? Apanya yang bapak lupa? Bapak nggak pernah lupa, setiap hari ngajari kalian di dalam kelas. 3 tahun bapak di sini nggak pernah lihat ada anak sekolah pakai baju kebaya. Seragam kalian mana? Kamu mau sekolah? Mau belajar? Kamu lupa hari ini kita masih belajar? Mana seragam kamu? Bapak lupa ya, Pak. Apanya yang bapak lupa? Oke, sekarang keluarkan buku seni budaya. Kita belajar seni budaya. Kalau kalian hari ini wisuda, pergilah, pergilah, temui orang tua kalian yang ada di bawah. Mereka orang tua kalian. Kami hanya 3 tahun bersama kalian. Kalian tetap anak-anak didik kami. Ini bukanlah akhir dari mimpi yang singkat, tapi adalah awal dari mimpi yang panjang.
Pergilah, temui mereka. Dari dua jari telapak kaki kalian, mereka asuh. Hingga menjadi lima jari. Tahanlah kalian pada mereka. Patuhlah. Temui orang tua kalian. Peluk mereka. Minta maaf. Temui dia. Itulah anak-anak ibu. Peluk mereka. Capailah cita-cita kalian. Jangan pernah berhenti berjuang. Ini bukan akhir. Berjuang. Bapak memang selalu memarahi kalian. Bukan berarti Bapak benci kalian. Bapak hanya tidak ingin kalian lemah. Di suatu kala nanti kalian akan terbentur dengan bermasalah-masalah. Bapak tak ingin kalian lemah. Kuatkan semangat dan maju. Wali murid, dipersilakan untuk bersalaman kepada guru.